martabak mie. Karena nggak terlalu mengenyangkan, tapi juga enak. Apa ya, sambal goreng ati deh. Kalau lebaran paling suka makan nasi kebuli. Kalau puasa sukanya mie gorengan, kalau lebaran sukanya opor. Nastar. Kalau makanan favorit waktu puasa itu ada kolak kacang hijau ya. Karena sehat juga, manis juga, kenyang. Iya, kalau waktu lebaran itu ketupat sama opor ayam. Oke, makanan setiap waktu sebenarnya sate. Oke, kalau untuk Ramadan pas buka puasa itu paling dicari adalah tahu isi. Kemudian untuk lebaran itu saya paling suka untuk lontong opor ayam. Nah, kalau puasa satu pulau itu sukanya sepat, pulau Sumbawa semua suka sepat. Enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Nah, kalau pas lebarannya kacang asin. Kalau saat puasa saya suka makan siang, tapi kalau lebaran lontong sayur udah aja deh. Mie instan. Kolak pisang. Puasa ya, toprak sama jajanan nastar. Lontong opor sama kareng asem. Krengsengan sama mie instan. Gulai sama opor. Sop iga sih. Lontong kikil. Es garbis gula putih sama soto. Semur daging, nastar, tahu tek, sama opor, ayam geprek sama soto ayam kampung, rendang, ketupat sayur, burrito, sama castengels.